gak rela diresmikan Leverkusen. Seluruh bintang SPL turun gunung cegat kepergian Ronaldo. Peluang Cristiano Ronaldo untuk meninggalkan Arab Saudi memang sangatlah besar sekali. Sebab sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa sang mega bintang akan memperpanjang kontraknya di Al Nassr sampai tahun 2027. Memang telah ada kontrak di depan mata dengan peluang lebih diperpanjang sampai tahun-tahun selanjutnya jika Ronaldo tidak ingin pensiun. Akan tetapi, tampaknya semua kepastian itu hanyalah majemuk, di mana peluang sang mega bintang asal Portugis justru semakin mengerucut karena beberapa hal. Alasan yang pertama adalah wasit-wasit selalu merugikan Ronaldo, dan seolah langkah Ronaldo itu dipersempit untuk bersaing dengan Al-Hilal, sehingga belum jelas dan belum pasti apakah Ronaldo ingin bertahan. Apalagi kabar terbaru kontraknya untuk saat ini segera habis pada tahun depan, di bulan Januari 2025. Dengan kata lain, Ronaldo yang belum pernah menghabiskan kontraknya sampai detik ini berpeluang meninggalkan Saudi pada bulan Juni. Nah, berbicara tentang peluang Ronaldo meninggalkan Arab tersebut, jika memang benar sang mega bintang memilih untuk hengkang, maka pasti Arab Saudi akan kembali ke setelan pabrik. Dan tentunya situasi dari Arab Saudi itu akan semakin parah daripada apa yang dibayangkan. Seolah-olah tidak ingin itu terjadi, Al-Hilal yang memang memiliki berbagai masalah dengan Cristiano Ronaldo akhirnya turun tangan. Beberapa pemain Al-Hilal yang turun gunung untuk menahan Cristiano Ronaldo pergi. Memang diantaranya adalah Neymar, Neves sekaligus Mitrovic. Metode Neymar sendiri adalah menghubungi Cristiano Ronaldo secara langsung, di mana kontakan secara tertutup kemungkinan besar akan terjadi. Sebab alasan Neymar datang ke Al-Hilal adalah karena Ronaldo. Selanjutnya adalah Neves. Neves yang sebagai rekan satu tim dengan Cristiano Ronaldo mempunyai alasan sama seperti Neymar, di mana Neves datang karena Ronaldo. Namun bedanya, jika Neves, dirinya akan jauh lebih mudah mengontak Ronaldo secara langsung, karena Neves akan melakukannya sejak Ronaldo bertemu di Jeddah Internasional di Portugal. Nah, berbeda dengan Neves dan Neymar, tampaknya Mitrovic lebih ke memberikan pujian agar Cristiano Ronaldo tetap sudi bertahan di Arab Saudi. Hal itu diutarakan oleh Mitrovic ketika dirinya berbicara ke media Arab setelah Cristiano Ronaldo datang ke Liga Saudi. Jelas ucapan Mitrovic ini adalah godaan, karena jika Ronaldo memilih meninggalkan Arab Saudi, maka semuanya berubah drastis. Dan kemungkinan besar Arab akan tertinggal, serta pemain-pemain yang datang akan semakin mengecil peluangnya. Kaki Ronaldo tak akan berhenti karena usia, bahan bakarnya dari gol. Kaki mega bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo dianggap tidak akan berhenti karena usia, mengingat bahan bakarnya berasal dari gol. Cristiano Ronaldo menjalani karir sepak bola tanpa ketakutan akan pensiun. Ronaldo kini berusia 39 tahun. Pemain lain yang berposisi non-keeper biasanya sudah gantung sepatu pada usia tersebut. Sementara, Cristiano Ronaldo justru terlihat seperti belum memikirkan waktu untuk pensiun. Ronaldo memang sudah kalah dalam hal raihan penghargaan pribadi pada tahun lalu. Namun, mantan bintang Real Madrid tersebut tetap menonjol di aspek lain. Sepanjang 2023, Ronaldo mencetak 30 gol, terbanyak di antara pesepak bola pesaingnya. Catatan itu tergolong luar biasa untuk pemain yang saat ini sudah berusia 39 tahun. Mantan pelatih Real Madrid, Fabio Capello, ikut terpukau dengan pencapaian terbaru Ronaldo. Fabio Capello pun berseru agar orang-orang tidak lagi meremehkan karir sang mega bintang. Ronaldo bagai mesin dan bahan bakarnya dari gol, kata Capello seperti dilansir bolasport.com dari Marca. Kemampuan terbaiknya ada di situ dan ia bisa melanjutkan selama bertahun-tahun, ucap pria asal Italia tersebut. Meski kemampuan Ronaldo masih bagus, ia tetap menjalani beberapa periode buruk. Sebelum pindah ke Al Nassr, CR7 gagal memukau saat kembali ke Manchester United. Periode ini diperburuk oleh kegagalan tim nasional Portugal dalam menjuarai Piala Dunia 2022. Ronaldo
Ronaldo langsung mendapat sorotan tajam dan karirnya dianggap mendekati garis finish. Sang mega bintang membuktikan asumsi publik salah dan ia bisa bangkit kembali bersama Al Nassr. Kebangkitan Ronaldo membuatnya semakin tidak terhentikan dalam urusan membobol gawang lawan. Berkat performa yang membaik, ia pun berencana untuk tetap bermain hingga berusia 40 tahun. Kebugaran Ronaldo yang selalu terjaga membuat targetnya masih realistis. Tikung rival, Bayer Leverkusen akan segera umumkan kedatangan Ronaldo di akhir musim. Hanya menghitung bulan, kemungkinan kedatangan Cristiano Ronaldo ke Leverkusen. Ini sudah sangat jelas sekali bahwa peluang Ronaldo semakin mengerucut ketika sang mega bintang mendapati hukuman-hukuman di Arab Saudi yang memperjelas segalanya. Di mana Ronaldo bukan hanya tak dihargai, tapi dirinya seolah-olah dijadikan seperti kambing hitam atas segala kekalahan Al Nassr. Berbicara mengenai kasusnya itu, untuk saat ini Ronaldo belum melangsungkan kontak apapun atau pembicaraan lebih lanjut. Namun sampai saat ini, tidak ada bantahan sama sekali dari pihak Leverkusen. Dengan rumor seperti itu, tentunya akan menjadi salah satu daya tarik yang merubah Liga Jerman sendiri. Pertanyaannya cukup simpel. Bagaimana sih dengan peluang Ronaldo datang ke Liga Jerman, terutama mengenai para penggemar dari Bayer Leverkusen tersebut? Peluang Cristiano Ronaldo datang ke Bayer Leverkusen tampaknya semakin besar, melebihi apa yang diperkirakan. Bukannya apa-apa, secara umum bisa dikatakan bahwa kedatangan sang mega bintang ini menjadi salah satu tajuk utama yang kemungkinan besar akan disambut secara fantastik oleh para penggemar Leverkusen. Memang Ronaldo akhir-akhir ini memiliki masalah dengan para penggemar, akan tetapi tampaknya berada di Jerman akan jauh lebih aman ketimbang berada di Arab, karena orang-orang di Jerman jauh lebih paham budaya sepak bola untuk menghormati para pemain. Sambutan ini diperkirakan akan menjadi yang lebih besar ketimbang kepindahan Ronaldo ke Manchester United ataupun kepindahan Messi ke Paris Saint-Germain. Akan tetapi, tampaknya kondisi dan situasi dari Ronaldo inilah yang memperjelas segalanya, bahwa kedatangannya akan jauh lebih dicintai melebihi apapun sebelumnya. Presentasi Ronaldo memecahkan rekor sebagai penayangan terbesar di Inggris, kemudian memecahkan rekor sebagai penayangan besar di dunia saat di Al Nassr, dan kini berpeluang kembali memecahkan rekor sebagai penayangan terbesar sepanjang sejarah di Jerman. Jadi, dapat ditarik kesimpulan dengan sangat nyata sekali bahwa kedatangan Ronaldo ke Jerman akan merubah segalanya saat Leverkusen mengatakan resmi.